Kasus penemuan 4 kuburan bayi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terungkap. Polisi menangkap ayah dan ibu bayi yang merupakan ayah dan anak kandung yang menjalin hubungan terlarang alias inses. Hanya bisa pasrah saat dirinya ditangkap Satuan Resmo Polresta Banyumas, Jawa Tengah pada Senin siang. RD ditangkap usai terbukti terlibat dalam pembunuhan 4 bayi yang ditemukan polisi beberapa waktu yang lalu di sebuah kebun. Keempat bayi malang tersebut merupakan hasil hubungan RD bersama tersangka E yang merupakan anak kandungnya sendiri. Keduanya menjalin hubungan layaknya suami istri di sebuah gubuk di tengah kebun. Tersangka E melahirkan anak pertamanya pada usia 12 tahun. Anak pertama mereka dibunuh usai dilahirkan sejak tahun 2013 lalu. Ya, betul. Itu hasil hubungan daripada pelaku Rudi dengan anak kandung daripada pelaku tersebut. Di mana pelaku ini mempunyai... Ya, betul. Itu hasil hubungan daripada pelaku Rudi dengan anak kandung daripada pelaku tersebut. Di mana pelaku ini mempunyai... Menurut keterangan tersangka E, dilahirkan hingga 7 kali dan Jawa Tengah. Jalan Ibu Yudi, Anyus, Makmur.